Baik, diinformasikan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 15 September 2003. Terima informasi pada pukul 22.35 dari call center BCC 115 Basarnas bahwa telah terjadi bencana alam tanah longsor di sekitaran Bukit Sunrise, Lampah, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang mengibatkan 30 orang terjebak, diantaranya kendaraan besar Fuso dan juga kendaraan minibus. Ini akibatkan curah hujan yang cukup tinggi pada pada jam 17.00 tadi hari ini. Hingga pukul 04.00, tim Basarnas dari Posar Sibolga, kemudian dari TNI Polri, masyarakat dan relawan sekitarnya telah berhasil mengevakuasi korban dan memastikan korban seluruhnya selamat. Saat ini dalam pengerjaan oleh dinas terkait untuk pembukaan jalan, untuk memastikan untuk arteri jalan utama ini menuju ke Sibolga dipastikan untuk terbuka lagi dalam waktu beberapa waktu ke depan. Dan dengan demikian, operasi SAR dinyatakan dihentikan dan seluruh gabungan dikembalikan masing-masing. Terima kasih.